pagi. Pada pagi hari ini beliau mengundang kita sekalian ini dalam rangka syukuran apa ini Pak? Tuhan yang berkenaan dengan tidak beberapa waktu yang akan datang atau beberapa waktu lagi akan menghadapi bulan suci Ramadan. Dan acara kita pada pagi hari ini adalah membaca surat Al-Fatihah untuk almarhum dan almarhumah, kemudian ditutup dengan doa anggota. Marilah kita buka saja pertemuan pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kita kirim surat Fatihah dan doa. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kalau komplit kelasir. Komplit ya? Mana komplitnya? Mana komplitnya? Alhamdulillah, waras masih itu. Dalam rangka sarapan pagi bersama usai mendengarkan ceramah agama di Masjid Jami Istiqlal. Komsi-komsi di rumah saudara Dapno dan keluarga ini merupakan bagian daripada penyambut Ramadan pada tahun ini 1443. Dalam istilah lain, sedekah ruah. Kita akan coba dengar sedikit penjelasan dari yang terhormat Bapak Haji Muhammad Tamrin. Bapak silakan Pak, dalam rangka keluarga ini diajak sarapan pagi di sini. Alhamdulillah, tadi dari Masjid Jami Istiqlal diadakan tausiah atau ceramah subuh oleh Ustadz Dr. Saparudin Mufti dan juga dari Musola Ar-Raudah. Bersama-sama kita diajak, diundang oleh Bapak Dapno dan sekeluarga dalam rangka acara Tuhan untuk menyongsong bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan saudara Dapno dengan surah Al-Fatihah kepada arwah dan keluarganya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, diterima akan segala amal berbuat dari keluarganya. Demikian Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sebuah statement singkat dari yang terhormat tokoh daripada masyarakat kita, yang terhormat Bapak Haji Muhammad Tamrin. Berakhirlah sudah adegan demi adegan saya rekam pada pagi hari ini. Semoga Anda yang menonton video ini memperoleh kesehatan dan barokah lahir batin dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.